Di channel itu Uang Papa, kesayangan kita semua. Gimana kabar kalian? Apakah masih sama orangnya? Ya, biasa. Gimana kabar kuota kalian? Semua kuota kalian masih banyak biar bisa mantengin terus sosial medianya Uang Papa. Kemarin ada yang lihat konten di luar web kita nggak? Iya. Apa ya? Apa sih kemarin upload apa sih bro? Kelalin lah. Kon boleh di dewek lah. Oke, kon boleh di dewek ya kon kameramennya. Gue gambar ketek dibuka semua. Itu ketek cok. Ya pada bahas jenis gorila. Ya, kan boleh boleh. Oke, kali ini gak usah bahasa basi lah. Ya, capek. Okay. Ya, bis. Kita kedatangan salah satu produk, salah satu line up terlegend yang mungkin kalian pertama vaping pun udah tahu liquid ini. Dari yang mereka keluar dari botol kaca, terus 100 mili, terus banyak serinya, mulai dari Banana Rilla, Blunana Rilla, Cisnana Rilla, Dunana Rilla, Nuti Rilla, Cokonana Rilla, Tokyona Rilla, Golden Rilla, iya ya Golden Rilla ya, Golden Rilla, terus Fruity Rilla series, terus kemarin ada Cake Rilla. Wah, sekarang mereka ngeluarin line up dari Rilla-Rillaannya mereka dengan warna ungu-ungu. Kita ngeluarin Raisin Narilla. Kenapa sekarang Raisin Raisinan coba? Ya karena tidak malu. Nah itu semua bang salah. Ya sekarang ICC kembali hadir dengan line up Rilanya mengeluarkan rasa yang dipaduin sama rasa Raisin, yaitu Raisin Narilla. Terima kasih sebelumnya buat Jus Kartel udah ngirimin kita satu hampers. Di samping boxnya tertera besar logo dari Jus Kartel, sama sekarang mereka ada logo member of Indonesian Vapor Group, Indonesian Jus Kartel. Nah, ini karena saya anak grafis, saya ada detailing yang lumayan kok hilang. Ini daun dari Jus Kartelnya kemana ya mas? Payung kok. Enak nggak sama yang sebelah sisi kanannya, ini hilang sedikit jam ya, mungkin kesalahan kehapus mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi jelas detail dari nama PT-nya lengkap, PT Kartel Karya Indonesia Jakarta Indonesia. Terus yang pasti di boxnya masih dengan icon mereka, yaitu gorila dengan kacamata yang masih nemblem mulutnya sampai sekarang, nggak tahu, nggak pernah senyum. Enggak coba. Buka aja. Buka. Masih disambut dengan muka si gorila dan kata-kata Raisin and Banana mix into a smoothies delicious taste from Raisin Narilla, taste so good. Drip it, you love it. Kamu ngedrip, kamu suka. Ngedrip tuh kan ngecerotin kan. Kalau kamu ngecerotin kamu suka. Ngedrip liquid maksudnya. Iya, kenapa harus ngecerot cok? Iya kan kalau bahasa Indonesia apa coba lo? Ya nuang lah. Ya enggak dong, nuang bukan drip dong. Nyogi. Nyogi itu apa bahasa mana? Ya bisa cerot. Lah, ngecerotin ya. Liquidnya tuh. Kalau kalian ngecerotin liquidnya kalian bakal cinta tuh. Drip it, you love it. Dan jangan suka milih-milih temen. Nah, kita dapat kita freebiesnya dulu aja ya kita jelasin. Sini ada tumbler dengan brandingan Raisin Narilla. Keren cok, apa materialnya. Terus ada lagi lanyard dan tulisan Indonesian Jus Kartel. Ini soal rasa dengan tagline nya masih sama, Indonesian Jus Kartel. Dan ini dia produknya. Mungkin ini di tengah harusnya itu varian pouch friendly atau saldoknya, karena dengan ukuran yang lumayan rada kecil dari yang free base nya kotaknya, ini menurutku pouch friendly atau saldoknya, tapi belum ada isinya. Yang kita fokusin sekarang di free base nya kita dapat free base nya Raisin Narilla, nick nya 3MG. Sekarang kita lebih fokus ke produknya.
Raisin Narilla dengan botol cabai gorilla 60 ml. Botol pantat ya. Kalau dulu mereka pakai botol kaca sempat. Sekarang dengan varian rasa raisin, banana, terus ada detailing rasanya banana raisin smoothies, terus ada ingredient peach biji, perisa makanan dan nick. Warning, produk ini mengandung bla 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 bla. Member of Indonesian Vapor Group 18 plus, recycle, buanglah sampah pada tempatnya. Terus ada biji-bijinya 60 banding 40 REL. Terus ada website dari Juice Cartel, www.juicecartel.id, Instagramnya @indonesianjuicecartel. Barcode sama diproduksi oleh PT Kartel Karya Indonesia Jakarta, Indonesia. Yang pasti rekrutnya udah cukai, cukainya 2023. Mungkin kita langsung cobain buka. Boleh. Oke, kita coba segelnya dibuka dulu. Kita bakal smell test yang pasti. Terus burn test. Terus smell test. Smell test, burn test. Terus kita langsung coba drip. Kita coba vape. Apakah rasanya akan menghilangkan ciri khas smoothies-nya, menghilangkan ciri khas banananya, atau bakal alodoh, atau malah bakal lebih menyatu rasanya. Oke, udah kebuka botolnya. Sekarang kita coba smell test dulu. Oke, kalau dari aromanya sih lumayan kenceng buat raisinnya. Itu ada tambahan aroma rum. Ini jadi mungkin bukan rum HP. Menurut gue ini bukan raisin banana smoothies, tapi rum raisin banana smoothies. Karena ada aroma sedikit yang mungkin rada nyelekit, itu rumnya. Tapi yang jelas ini raisinnya lumayan kenceng, malah banananya yang tipis di waktu aku smell test. Sekarang kita langsung coba bentes. Boleh. Oke, ya seperti biasa waktu masih pakai Aegis Mini, The Rabbit Solo, Pink, ya itu. Iya. Asu. Gimana aromanya? Oke, kalau dari aroma bentesnya sendiri masih sama. Raisinnya cukup tebel, kenceng. Sama banananya tuh lebih naik sedikit di bentes daripada di smell test. Karena di smell test lebih tipis. Pas di bentes itu banananya lumayan berasa. Raisinnya lebih kenceng, lebih tebel. Tapi yang pasti ini aromanya kayaknya lumayan manis. Liquid yang tipikalnya lumayan manis. Kalau aroma smoothies ya masih sama dari seri-seri Rila sebelumnya yang aku coba. Aromanya masih apa ya, ciri khas smoothies-nya mereka, cuma dengan kondimen baru yaitu raisin. Kita langsung cobain aja. Raisin Narilla by Juice Cartel Nick 3. Cut. Manis bro. Semanis apa? Kayak aci. Ada siapa sih di bawah? Aci. Aci di goreng. Iya, kita punya grup baru. Coba masuk infrared. Iya. Yeah. Nah. Oh. Jangan diliatin mukanya. Nanti kalian sem-sem. Weh. Ayo. Iya, iya. Ya, aku mungkin kalau jelasin rasanya ini lumayan simpel, tapi jadi pas aku awal inhale aku dapetin rasa sama aroma raisin yang tebel. Kalau dari awal ini itu manisnya udah berasa. Rum raisin yang tadi aku bilang juga berasa. Terus ada sedikit setelah ke belakang mau exhale menuju after test, itu ada aroma banana yang lumayan berasa daripada tadi aku smell test. Ternyata lebih berasa banananya. Cuma manisnya dari awal sampai akhir tuh masih sama. Rasa raisin sama banananya tadi aku bilang lumayan jelas, lumayan padat di raisinnya. Di smoothiesnya juga masih sama daripada dari seri-seri Srila sebelumnya. Ini menurutku hampir ke oversweet, cuma masih bisa ditolerir, nggak sampai yang ke tahap enek kalau kalian pakai liquid yang super manis gitu loh. Terus kalau dari tingkat nicknya, ini menurutku masuk ke kategori nick yang soft, karena di nick 3 nya itu sama sekali nggak berasa. Tenggorokan pun enggak, di kepala sampai ke
enggak tuh, ke kepala pun enggak terlalu berasa. Ini di tenggorokan juga masih friendly, jadi buat kalian yang enggak terlalu suka throat hit, cocok banget ini tiganya yang Raisin Narilla. Di ya, mungkin kalau dari aku segitu. Kalau kamu mau nyobain enggak? Cue itu. Nah, tadi aku nyobain di sini. Tot. Aku nyobain di single tadi. Nah, udah. Sekarang masa aku nyobain di dual. Gimana rasanya? Apa? Manis. Apa? 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 Manis. Manis. Terus? Ada asamnya nggak sih? Bukan asam. Ini ram. Oh. Ram Raisin. Ya Raisin juga kan ada. Bukan asam sih, lebih ke apa ya? Kalau kamu nyobain Dismiss, itu kan ada asam, itu asam bukan sih? Legit. Iya, itu legit lah mungkin ya. Radanya legit kan? Itu rasa yang kamu dapetin. Ya, tapi lebih manis sih. Lebih manis ya? Hampir ke oversweet. Tapi masih bisa diterima gak di mulut? Masih. Aku terima kok. Gak gitu. Oh, iya mesti aku terima. Iya. Terus segi throat hit, nick dan lain-lain. Kalau throat hit, throat hit agak gerundel nang tenggorokan. Gerundel nang tenggorokan ya. Gerinjil gitu. Oke. Okay. Terus kalau itu throat hitnya cuma apa pas ngepuff. Pas ngepuff. Ya mungkin itu malah bukan throat hit menurutku. Itu sensasi dari ram racingnya. Oh bisa sih. Bisa. Kalau throat hit itu kan berasa banget di tenggorokan kan. Kalau ini cuma kayak hint gitu loh. Iya, gerinjel terus. Gerinjel terus plus. Apa sih? Gila. Ya intinya penjelasan dari saya itu ya. Di dual. Dual. Manisnya tapi masih manis ya. Manisnya kalau menurutku hampir ke oversweet sih. Iya. Tapi masih bisa diterima. Masih aku terima. Kalau aku masih terima manisnya. Iya. Kalau aku udah nggak bisa gimana? Aku masih terima, aku mau. Celek. Kurang lebih di dual sama di single sama ya, manisnya masih sama, raisinnya berasa, banananya juga, banana smoothiesnya juga lumayan berasa. Dan Osaf juga sependapat sama aku, kalau karakter nicknya itu soft, nggak yang ganggu di tenggorokan, nggak yang bikin kalian mual atau pusing. Ini masih soft, jadi buat kalian yang mungkin kepo sama liquidnya kapan rilisnya, kalian bisa kepoin langsung di sosial medianya Indonesian Juice Cartel, Raisin Narilla atau Drilla underscore ICC kalau nggak salah ya itu. Oke, yang pasti terima kasih banyak buat Indonesian Juice Cartel dari pihak-pihak yang udah ngirimin kita hampers tuh, yang bisa kami sampaikan atau mungkin bisa kami jelentrehkan di review ini. Apa aja, inhale exhale mungkin bisa buat patokan kalian yang mau buat beli liquid, bisa jadi patokan nih kita review kita, semoga ya. Tapi kalau ada salah-salah kata mohon maaf, kalau ada salah-salah sebut juga mohon maaf, karena kita cuma manusia. Kalau kita robot ya pasti udah katur sama sistem dong, ngomongnya udah kaku dong, nggak usah nyanyi. Udah, oke, mungkin cukup sekian video tentang Raisin Narilla by Indonesian Juice Cartel dari Wong Vapor, kita reviewnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf sekali lagi. See you on the next video dan jangan lupa ngetrot salah, ngetrip.